Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ade Satya One. Cuy, gimana nih kabar lu semua di musim hujan ini? Semoga kabar lu semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal melihat video-video kereta api melewati banjir, cuy. Ya, karena pas banget nih sekarang lagi musim hujan, cuy, ya, yang dingin banget, cuy, ya. Jadi buat lu nih yang penasaran ya kan, gimana sih kereta api itu lewatin banjir? Nih gue kasih tahu untuk videonya, cuy. Di sini gue pakai headset dulu ya, biar kedengaran, cuy, untuk suaranya, cuy, ya. Oke, kita masuk ke video pertama nih, cuy. Oke, ini adalah video pertama ya. Kita lihat di sini itu banjir ya, tuh banjir banget di stasiunnya nih. Dan di sana tuh ada kereta api mau lewat, cuy. Jadi kita play videonya. Anjir nyiprat, cuy. Oke. Ternyata kereta apinya itu ngebut banget melewati stasiun dan airnya itu nyiprat ya. Sehingga terkena para penumpang yang sedang menunggu kereta. Dan auto basah nih bajunya nih. Kita lihat ya. Tuh, iya kan? Nyiprat airnya. Gila ini keretanya ngebut banget, cuk. Tuh, gula sendiri. Lagi banjir, keretanya ngebut banget deh. Anjay. Jadi itu di India, di kota Mumbai ya. Tuh. Ini kereta India panjang banget ya. Ada berapa gerbong nih, cuk? Panjang banget keretanya, cuk. Tuh. Nggak habis-habis. Gila. Oke, tuh ya. Lu lihat posisi relnya ini banjir banget tuh. Dan di sampingnya ada para penumpang. Tapi keretanya ini ngebut banget ya, walaupun lagi banjir. Sehingga penumpang auto kecipratan, auto basah, cuy. Bajunya. Tuh ya. Gila, ini parah banget sih. Tuh, telah sekali lagi ya. Oke, itu tadi dia video pertama ya. Dari negara India, cuy. Jadi kita lanjut lagi nih ke video kedua, cuy. Oke, gue stop dulu untuk videonya. Ini video kedua ya. Di sini ada kereta KRL komuter lain melewati banjir ya. Ini lo lihat sendiri. Kita play nih. Wah gila, banjir ya. Tapi dia tidak ngebut nih posisi kereta KRL-nya nih. Beda sama kereta yang di India tadi, dia lewatin stasiun dan ngebut banget. Sehingga ini nyiprat-nyiprat nih. Kalau kereta KRL ini tidak ya, pelan-pelan tuh. Nah, oke, gue stop dulu. Jadi ini tuh di stasiun Tebet, cuy. Stasiun Tebet ini tahun berapa? Oh, tahun 2021, cuy, di sini di postingnya ya. Setahun kemarin. Dua tahun kemarin ya. Sekarang 2023 ya. Gue lupa, cuy, sorry. Goblok. Kita lihat sekali lagi. Oh ya, lewatin banjir nih. Pelan-pelan dia. Oke, gue stop lagi. Itu adalah video kedua ya. Dari Indonesia ya, untuk keretanya. Jadi kita sekarang lanjut lagi ke video ketiga, cuy, ya. Video ketiga nih. Oke, gue stop dulu. Ini adalah video ketiga. Di sini ada kereta api peti kemas ya, melewati banjir nih. Kita play nih. Beuh, gila, banjir banget, cuk. Sampai rel kereta apinya tidak kelihatan tuh sini nih. Ini keretanya ngebut ya. Kereta api peti kemas ini nih terkenal dengan panjang banget. Jadi lu kalau kereta api lewat ya, kereta api peti kemas lewat, lu harus sabar menunggu, cuy. Apalagi ada palang pintunya ya kan. Oh ya kan, ini ngelewatin banjir nih kereta api peti kemas nih. Jadi ini tuh di daerah Dok 4 Semarang ya. Nih. Ya, Dok 4 Semarang.
karena kemarin di Semarang itu banjir ya, sehingga stasiun Semarang Tawang ikutan banjir ya. Nah ini dia videonya, penampakannya cuy. Keretanya kalau lewatin banjir di daerah Semarang seperti ini cuy. Tuh. Oke. Namanya juga alam ya, kita tidak bisa melawan. Ya udah kalau banjir, banjir aja cuy. Kita tidak bisa ngelawan atau gimana ya. Kita nungguin surut aja lah gitu, nyari aman cuy. Oke. Ini ya video dari kota Semarang ya, Daop 4. Dan ini adalah video 3 cuy. Oke. Dan lanjut lagi ke video keempat ya. Oke, ini adalah video keempat dan di sini gue stop dulu. Di sini adalah lokomotif karya anak bangsa, lokomotif merah CC300 ya. Nih, dia melewatin banjir. Jadi kita play. Wah, gila banjir banget, cuk. Di mana nih? Oh, ini adalah di Daop 4. Di kota Semarang ya. Nih. Tuh, kan? Nih. Nah, ini dia penampakannya. Kota Semarang bulan kemarin ya, kalau nggak salah itu banjir. Dan di stasiun Semarang Tawang juga ikutan banjir. Jadi kereta yang lewatin kota Semarang harus pelan-pelan nih, seperti ini nih. Ya ini contohnya cuy, nih. Ini dia membawa rangkaian kereta apa nih, CC300. Oh, kereta api Taksaka Hype Trip cuy, tuh. Lihat sendiri, tadi ada livery Hype Trip ya. Kereta api Taksaka tujuan Gambir, Yogyakarta cuy, tuh. Oke. Oke, itu dia tadi video keempat cuy ya, keempat nih. Jadi kita lanjut lagi video kelima cuy ya. Video kelima, kita lihat. Oke, ini adalah video kelima dan di sini ada musiknya. Terpaksa gue harus matiin musiknya, cuy. Lu tahu sendiri kan kenapa? Kita play lagi videonya. Jadi ini tuh ada lokomotif BB304 dengan livery Fintech ya. Lokomotif jadul banget nih, tapi dia masih kuat berjalan di atas rel yang terkena banjir. Anjir, bapak-bapak ngapain tadi tuh? Bapak-bapak begini, cuk. Ini lihat sekali lagi deh. Tuh. Jadi ini nih lokomotif BB304 membawa rangkaian Ambarawa Express dan melewati kota Semarang ya yang kemarin banjir. Nah. Lu fokus ke sini. Ini ada bapak-bapak tuh. Anak-anak ya. Oke, baju merah dia begini-gini cuk. Tuh, anjay, keren juga lu, ya kan? Eh, penampakannya nih, kereta api lewatin banjir di kota Semarang kemarin ya, yang kebanjiran. Tuh nih, tuh dia pelan-pelan ya. Pelan-pelan cuy, takut anjlok cuy. Ku fokus ke sini sih tuh. Oke, itu dia tadi video ke berapa ya? Gue lupa video ke berapa. Dan sekarang ini adalah video yang terakhir kali ya. Gue cuman iseng-iseng aja lihat video-video kereta api lewat ya di banjir, karena gue kepo, penasaran cuy, gimana sih kereta api lewat di banjir gitu loh. Dan ini adalah video terakhir ya. Oke, ini adalah video terakhir ya. Di sini kita lihat ada suaranya tuh. Oke. Buset, banjir cuy, ini dimana nih cuy. Di sini ada lokomotif CC206, dia berhenti ya, tidak bisa lewat karena banjir. Kita lihat. Nih, sampai bapak masinisnya keluar loh tuh. Banjiran, cuk. Ya mau gimana lagi, cuy, kan namanya juga alam. Ya mau gimana lagi? Kita harus nungguin surut kalau mau tetap lewat ya, karena alam tidak bisa dilawan cuy ya. Kita harus pasrah lah kalau banjir begini nih. Ya mau gimana lagi cuy, namanya air itu mengalir sesuai dengan kemauan dia gitu loh. Ini tuh di mana ya? Di sini nggak ada. Jadi buat lu yang tahu nih, ini di daerah mana nih ada lokomotif CC206 tidak bisa lewat ya, karena di sini tidak ada
penjelasannya cuk, ya dari juga nih sampai banjir begini nih, ya kan? Oh, wipernya ya. Oke cuy, itu tadi video terakhir ya. Dan di sini gue cuma iseng-iseng aja mau melihat kereta api berjalan di banjir ya. Jadi buat lo nih yang udah nonton, gue mau ngucapin terima kasih ya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share apabila informasi ini tidak berfaedah cuy. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.